Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili warga Cempaka Putih, Mesuji, Lampung. Dan di sini saya tidak sendirian. Saya bersama beliau yang terhormat Mbah Tomo selaku Ketua Cabang Cempaka Putih, Mesuji, Lampung. Nah, di sini saya akan bertanya. Jadi kami kan sedang berduka telah meninggalnya Mbah Wagiman selaku pendiri Cempaka Putih, selaku pendiri pencak silat Cempaka Putih. Nah, saya akan bertanya untuk acara malam ini kira-kira berlangsung seperti apa, Mbah? Jadi bagaimana? Apa itu ngirim untuk leluhur kita, Mbah Wagiman? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maklum sangat untuk perwakilan warga Gasing Putih. Gue sebagai ketua Tabang Mesuji Lampung sengaja dalam ini gue kumpulnya seluruh warga Mesuji mengikuti duka-cita Mbah Wagiman meninggal pada hari Kamis malam ini, ikut serta bersama-sama berdoa, membaca surat Yasin beserta tahlil, intinya supaya Bopo Wagiman bisa diterima di sisi Allah SWT. Sekaligus supaya meringankan beban keluarganya. Jadi demikian penyampaian bela sungkawa dari Ketua Cabang Pencak Silat Cempaka Putih, Mesuji, Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Tomo selaku Ketua Cabang Perguruan Pencak Silat Cempaka Putih Kabupaten Mesuji yang saya hormati, kepada seluruh warga maupun siswa yang sempat hadir malam ini yang saya hormati, dan warga-warga senior ada Madya maupun warga-warga senior yang lettingan pertama yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam hari ini kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi di Padepokan Pencak Silat Cempaka Putih Cabang Mesuji dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kunjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Telah meninggal dunia Eyang Wagiman sebagai guru besar pencak silat Cempaka Putih. Beliau meninggal tanggal 13 Mei 2020 sekitar
jam 5 pagi. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan biografi atau profil dari Mbah Wagiman sekaligus sejarah pencak silat Cempaka Putih. Dan nanti saya mohon maaf apabila ada kekurangan atas penyampaian-penyampaian yang saya aturkan. Almarhum Eyang Wagiman lahir pada tanggal 31 Januari 1944. Di masa kecil beliau selalu mengikuti kegiatan keorganisasian. Beliau adalah sosok orang yang mempunyai figur yang penyabar, rendah hati, dermawan dan bijaksana dalam menghadapi sebagai kesalahan-kesalahan. Singkat cerita, pada tahun 1969 atas nama KONI atau Komisi Komite Olahraga Nasional Indonesia Cabang Magetan menunjuk dan mengangkat almarhum Eyang Wagiman menjadi ketua IPSI Cabang Magetan. Pada masa inilah almarhum Eyang Wagiman aktif menggerakkan kegiatan IPSI. Tepatnya pada tanggal 18 Juli 1974 dengan diberi nama Organisasi Olahraga Bela Diri Pencak Silat Cempaka Putih secara resmi didirikan oleh almarhum Eyang Wagiman dengan surat keputusan nomor 3/6/IPSI/74. Dengan modal anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Organisasi Olahraga Bela Diri Pencak Silat Cempaka Putih dengan landasan spiritual ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa, landasan moral Pancasila, serta landasan operasional Pancasetia dengan sembunyian Wiroyudo Wicaksono. Pesan dari almarhum Eyang Wagiman selalu menerapkan Pancasetia yang harus ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon untuk warga-warga, seluruh warga di Kabupaten Mesuji ini bisa menerapkan apa yang menjadi pesan-pesan Eyang Wagiman. Cuma satu kuncinya, terapkan Pancasetia di sehari-hari sampean. Ini saya akan membacakan Pancasetia, tolong direnungi, diperhatikan dan dilaksanakan. Pancasetia. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setia kepada ibu bapak. 3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Setia kepada perguruan pencak silat Cempaka Putih. 5. Setia kepada sesama insan. 5 butir ini mohon dengan sangat sampean semua bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sampean 5 butir ini sampean pegang sama lakukan, insya Allah kita tetap bersama. Satu lagi pesan Mbah Wagiman, kita ini bukan semata-mata hanya organisasi, hanya pakai sakral sudah, tetapi kita semua ini keluarga. Satu sakit, yang lain sakit. Artinya kita tidak bisa dipisahkan. Selama kita semua pakai sakral, disitulah kita keluarga. Tidak mandang bulu, entah itu pejabat tinggi, entah itu siapa, kaya, miskin, kita semua sama. Dan jangan dibatasi antara siswa dengan warga, antara lantingan pertama dengan lantingan kedua. Kalau sampai hanya dibatasi dengan itu, sampai akan timbul kekecewaan, akan timbul iri-irian. Tanamkan kita semua ini keluarga besar. Ini cukup sekian untuk biografi dan sejarah Cempaka Putih.